Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis menetapkan kejahatan narkoba sebagai salah satu bentuk gangguan Kamtibmas yang menjadi prioritas untuk ditangani. Menyikapi kebijakan tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta bekerjasama dengan stakeholder terkait di wilayah hukum Bandara Soekarno-Hatta kembali berhasil menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 21.419 gram, narkotika jenis ekstasi sebanyak 53.200 butir, dan jenis ketamin seberat 1.992 gram. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Victor Togi Tambunan saat press release berlangsung mengatakan, seluruh barang bukti tersebut didapatkan dari 4 orang tersangka yang merupakan kurir, diantaranya berinisial BH, DP, RH, dan DS. Awal kronologis kejadian tersebut berawal saat anggota Satnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaksanakan piket, mendapatkan informasi dari security on duty Terminal 1A bahwa ada seorang laki-laki yang berinisial BH dicurigai dan diduga di dalam tas miliknya membawa narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kemasan makanan ringan. Selanjutnya, tim Res Narkoba melakukan pengembangan hingga ke seluk-beluk jaringan narkoba berskala besar tersebut dan berhasil mengamankan 3 tersangka lainnya. Menurut Victor, para tersangka tersebut terlibat dalam jaringan peredaran narkoba antar provinsi. Ya, hari ini kita melakukan rilis terkait pengungkapan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi. Ya, kasus ini berawal dari tertangkapnya seorang tersangka dengan inisial BY yang perjalanan dari Padang menuju ke Palu dengan transit di Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat tersangka ini transit di Bandara Soekarno-Hatta, ya karena kejelian dari APSEC, kecurigaan terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan secara X-ray terhadap barang bawaan dan ditemukan di dalam koper, di dalam kemasan snack, ada narkotika jenis sabu. Ya, kemudian dilakukan kerjasama dengan Polresta Bandara Soekarno-Hatta, setelah diperiksa positif mengandung metamfetamin, kemudian kita lakukan pengembangan. Selanjutnya dilakukan kontrol delivery dan kita menangkap lagi 2 tersangka dengan inisial DP dan RH, ya, di sebuah apartemen di Jakarta. Dari penangkapan 2 tersangka ini kita mengamankan 9,6 kg sabu-sabu dan 31.400 ekstasi. Berikut 1,9 kg bubuk ketamin. Ya, kemudian dari tersangka ini kita coba melakukan pendalaman. Diduga masih ada tersangka yang berada di Surabaya. Akibat perbuatannya, para tersangka melanggar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsider pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 3 subsider pasal 4 lebih subsider pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau penjara maksimal seumur hidup. Dari Tangerang, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.